Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya meresmikan bangunan Mapolsek Kelari yang sudah rampung. Sebelumnya bangunan Mapolsek Kelari sering mengalami banjir saat hujan turun dan mengganggu aktivitas para anggota kepolisian yang bekerja. Dalam peresmian kantor Mapolres Kelari dihadiri oleh Kapolres Karawang, jajaran Bayangkari, para kabak, dan para kapolsek se-Kabupaten Karawang. Juga dihadiri oleh sejumlah jajaran pejabat umum serta sejumlah perwakilan dari pihak perusahaan di wilayah Kecamatan Kelari. Dalam pidatonya, Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran kepolisian khususnya Kapolsek Kelari yang telah membangun kantornya begitu bagus dan dibantu oleh sejumlah perwakilan perusahaan yang memberikan sumbangsihnya. Dirinya berharap bangunan Mapolsek bisa memberikan inspirasi dan perubahan baik layanan terhadap masyarakat dan memberikan rasa nyaman kepada para warga yang datang untuk berbagai keperluan. Ya, jadi hari ini kita meresmikan penggunaan bangunan baru dari Mapolsek Kelari yang merupakan hibah dari beberapa perusahaan yang ada di Mapolsek Kelari dengan nilai pembangunan lebih kurang 800 juta, di mana saat ini kita lihat bahwa sebelumnya untuk Mapolsek Kelari ini sering terendam air karena banjir. Kemudian setelah dilakukan renovasi dan dari hibah dari perusahaan, CSR perusahaan, maka berhasil dibangun Mapolsek Kelari ini dengan lebih baik. Terutama ini ditujukan untuk meningkatkan ya, pelayanan kepolisian khususnya di Kecamatan Kelari ini, baik dalam hal pengamanan wilayah maupun pelayanan-pelayanan yang terkait dengan pelayanan kepolisian seperti pelayanan SKCK, surat kehilangan, dan sebagainya. Ya, harapannya dengan adanya kantor baru ini kan kita itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas kita. Polisi adalah pengayom, pelindung, pelayan daripada masyarakat. Sehingga masyarakat itu kalau berkunjung atau pelayanan kita bisa meningkatkan. Ya. Bangunan Mapolsek Kelari yang dibangun selama 8 bulan ini menghabiskan anggaran sebesar 800 juta rupiah yang didapat dari hasil gotong royong para anggota di Mapolsek Kelari dan sejumlah perwakilan perusahaan yang memberikan CSR terhadap Mapolsek Kelari. Dari Karawang, Jawa Barat, Joshua Tribrata TV, Salam Tribrata.